Halo, di video kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian gimana caranya merekam menggunakan OBS Studio menggunakan mic eksternal. Jadi yang pertama kalian butuhkan itu adalah headset. But you don't even try. Still I'm better with them without you. Headset yang ada speakernya untuk mendengar suara kalian. Kemudian yang ada mikrofonnya itu ya. Ya, saya sarankan menggunakan headset gaming seperti ini. Nah, ini adalah headset gaming. Jadi ini ada mikrofonnya untuk merekam suara kita nanti. Dan kemudian ini ada speakernya untuk mendengar suara yang kita rekam. Kemudian kalau di laptop itu tidak ada lubang colokan untuk mic eksternal ya, bisa kalian lihat. Jadi kita menggunakan yang U ini, yang seperti Y ini, yang ini. Ini namanya audio splitter. Jadi kita menggunakan audio splitter. Jadi di sini ada 3 kabel dia. Ini adalah kabel USB-nya, kita colokkan ke laptop kita ke sini. Kemudian ya ini kita pasangkan ya. Jadi dia jadi nyatu. Nah, maka kita colok kemari. Karena ini kan lubangnya satu, tapi kalau di komputer dia lubangnya ada dua ya. Satu lubang mikrofon, satu lubang headset. Berhubung ini saya coba di laptop, jadi saya harus menggunakan audio splitter ini. Oke, langsung aja. Kemudian kita setting OBS Studio-nya seperti ini. Jadi pengaturan yang harus kalian tekankan di sini itu di setting ya. Untuk mengaktifkan suara dari mikrofon ini yang sudah kita pasang ke laptop kita atau PC kita setting dulu di sini. Kita buka setting ke audio. Kemudian saya beritahu dulu, ini desktop audio ini adalah suara dari dalam layar laptop atau PC kita. Ini adalah suara keduanya, kita disable aja, satu aja kita pakai. Ini adalah suara mic, suara mikrofon internal dari dalam laptop atau PC kita. Nah, ini dia mic auxiliary audio 2. Inilah dia mic eksternal yang kita pasang tadi. Jadi ini pastikan berada di mikrofon 2 ya. Ini mic ketiga, mic keempat ini disable aja karena yang kita pakai kan cuma satu. Kemudian kalau sudah kalian apply di sini, berhubung saya sudah apply tadi, langsung saja oke. Nah, kemudian kita kembali. Desktop audio ini adalah suara dari dalam layar laptop. Ini kita matikan artinya, dan ini kita hidupkan. Dan mic out ini adalah mic alat perekam yang ada di dalam laptop atau PC kita. Jadi ini sudah saya matikan karena kan sudah tidak saya pakai ya. Saya pakai yang ini. Kalau saya hidupkan jadi suaranya bakal double ya. Kita disable saja, kita matikan. Maka dia nggak bakal ngerekod lagi. Jadi suara kita cuma direkod menggunakan satu mic. Ini menggunakan mic ini aja ya. Jadi kalau ini kita hidupkan dari dalam laptop berekam, dari sini juga kerekam, jadi dua, nah bagus. Ya, ini dia. Ini adalah mic ini. Kalau ini kita dekat, kalau ini kita dekat, kita matikan, maka suaranya nggak bakal keluar lagi. Nah, sekarang sudah saya hidupkan lagi. Kemudian yang ini video capture device. Ini juga merekam suara kita ya. Suara saya yang ngobrol yang ada gambar video di layar ini. Kan saya ngobrol, itu suaranya juga direkam terpisah. Nah, ini video capture device ini kita matikan aja. Kita pakai suara yang kita rekam di sini. Dari sini saja. Jadi segitu aja pengaturannya. Dan kalian langsung bisa menggunakan untuk merekam layar menggunakan ini. Jadi ya ini untuk merekam layar video capture device ini. Ini maaf, display capture ini maksudnya untuk merekam layar dan video capture device ini adalah webcam yang ada di layar kalian. Jadi sekian saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian biar semua pada tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to